Nah, di sini gue bakal bahas sedikit tentang teori chainring oval. Kalau kita lihat bagian chainring oval, seolah-olah kita memakai dua chainring yang berbeda besarnya. Ini. Oke, welcome back to my channel. Di video kali ini, gue mau review chainring sepeda dari Light Pro. Chainring ini berbentuk oval, bukan bulat ya sob. Untuk bahannya dari alloy CNC. Ya. Gue beli chainring ini yang berukuran 56T. Chainring oval tipe ini bisa memakai crank sepeda BCD yang berukuran 130. 130 seperti crank Light Pro yang gue pasang saat ini. Dan juga bisa dipakai dengan crank BCD berukuran 110 mm. Sebagai referensi, gua membeli chainring oval ini dengan harga Rp240.000. Teman-teman bisa mencarinya di online shop atau toko-toko sepeda terdekat. Namanya chainring oval Light Pro. Nah, untuk kelebihan dari fungsi chainring oval ini, yaitu memaksimalkan atau meningkatkan efisiensi kekuatan pada saat kayuh pedal. Kayuhan lebih mulus dan teratur, mengurangi tekanan dan tegangan pada otot kaki, dan juga meningkatkan akselerasi. Kita coba timbang dulu berat chainring oval Light Pro ini ya sob. Untuk beratnya ini 203 gram ya. 203 gram. Ini terbilang sangat ringan. Nanti gue bakal bahas juga fungsi kerja chainring oval ini setelah dipasang. Nanti kita lihat ya. Untuk pemasangannya sangat mudah sekali. Kalian cukup pergunakan kunci L ya. Lalu untuk yang rantainya ini, kalau bisa kita keluarkan dulu agar tidak mengganggu saat pemasangan. Nah, ini chainringnya. Atur posisinya jangan sampai salah ya sob. Kalau bisa, kranknya mengarah ke bagian sisi jari-jari terbesar. Nah, ini sisi jari-jari yang terbesar. Nah, ini kita masukkan. Kalau bisa pasangnya seperti ini sob ya. Lalu pasang dan kencangkan baut-bautnya. Yuk kita pasang. Oke, untuk pemasangan sudah selesai. Nah, di sini gue bakal bahas sedikit tentang teori chainring oval. Kalau kita lihat bagian chainring oval, seolah-olah kita memakai dua chainring yang berbeda besarnya. Ini adalah jari-jari terkecil pada chainring. Dan ini adalah jari-jari terbesar pada chainring. Ya. Jadi
kayuhan pedal secara biomekanik ya. Kayuhan pedal secara biomekanik dibagi dalam dua zona, yaitu zona pemulihan dan zona kekuatan. Zona pemulihan itu zona mati ya, atau titik lemah saat mengkayuh sepeda. Nih, itu tuh di sini ya. Sehingga tidak efisien saat memutar rantai atau mengkayuh pedal, sehingga akan lebih bagus jika dilalui oleh posisi bagian jari-jari chainring yang kecil. Ya, untuk posisi zona pemulihan. Nah, ini di sini. Ini enggak ada kekuatan di sini nih pas kita mengkayuh ya. Kalau di arah jam itu untuk zona titik lemah ini tuh di sini. 11 sampai jam 1 lah kalau kita di algoritmakan sebagai jam ya. Dan jam 5 itu di sini sampai jam 7. Nah, ini tuh titik zona pemulihan atau zona mati ya, titik lemah saat mengkayuh sepeda. Sedangkan di zona kekuatan adalah zona di mana kaki pada kekuatan penuhnya ditambah dengan gaya gravitasi. Sehingga akan lebih efisien jika menggunakan posisi chainring jari-jari yang lebih besar yang saya tadi bilang di sini. Nah, ini kalau kita kayuh ya, ini kan zonanya berada kalau arah jarum jam tuh jam 7 sampai jam 1 sampai jam 5 ya, atau jam 7 jam 11 nih kalau kita algoritmakan sebagai jarum jam. Ini akan lebih efisien dan emang kekuatan kita bekerja saat mengkayuh itu di jam 1 sampai jam 5. Nah, ini seperti ini. Ya. Begitu pun di sebaliknya. Ini kaki kanan, kanan, set, kayu, kiri kayu, ya kan? Kanan kayu. Nah, itulah fungsi daripada chainring yang dipasang seperti ini posisinya untuk crank. Lebih efisien ya. Kita pakai kekuatan, zona kekuatannya tuh di sini. Ini membantu, makanya ini dipasang seperti ini ya, sob. Tambahan tips dari gua. Ini gua matiin dulu. Stop dulu. Tambahan tips dari gua. Jika teman-teman mau pakai chainring oval ini dengan ukuran 56T, lalu sprocketnya di atas 28T, contoh teman-teman pakai sprocket 1134T seperti sprocket yang saya gunakan saat ini ya, teman-teman harus mengganti rantainya juga. Saya ada pengalaman membeli rantai VJ Sport yang 9 speed dan ternyata rantainya VJ Sport ini ya 8 speed dan 9 speed itu saya cek itu ukuran panjangnya sama ya, ukurannya kurang panjang. Jadi kalau ini menambah T-nya, sprocket juga bertambah T-nya ya kan, kondisi sekarang saya harus menyambung beberapa mata rantai seperti ini. Kalau kalian lihat ini, saya menyambung 4 mata rantai, 4 buah. Jadi saran saya, belilah rantai yang 10 speed. Paling tidak bila kepanjangan yang beli 10 speed itu, teman-teman masih bisa potong atau dikurangi ya, sisa mata rantainya bisa kita simpan. Ukuran 8, 9, 10 speed diameter di setiap rantainya itu berbeda-beda, sob. Rantai 9 dan 10 speed itu diameternya mata rantainya lebih tipis ya, sehingga lebih bagus saat pergantian gigi sepeda. Oke, itu saja hasil review kita kali ini. Jika teman-teman masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, bisa chat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.